Kondisi sekolahan saya itu letaknya di tengah perkebunan. Jadi di kawasan perkebunan LDO. Dari pusat pemerintahan, dinas kabupaten atau kecamatan Pesanggaran itu berkisar 36 km dengan perjalanan sangat sulit. Kami sebagai kepala sekolah SDN 2 Sarongan sangat-sangat membutuhkan guru, terutama untuk jati mengajar. Dengan adanya jati mengajar di SD 2 Sarongan, saya selaku kepala sekolah di sana sangat-sangat berterima kasih. Semoga program jati mengajar ini dapat berkelanjutan. Jati mengajar YDSF tahun mengajar selamanya menginspirasi.